Selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman. Kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai confusion matrix. Pokok bahasannya kali ini yang pertama terdiri atas konsep dan definisi, istilah dalam confusion matrix, kegunaan, akurasi, presisi, dan recall, contoh penerapan manual, yang terakhir penerapan dengan software R. Apa itu confusion matrix? Confusion matrix itu adalah sebuah tabel yang sering digunakan untuk menggambarkan kinerja model klasifikasi pada suatu dataset uji yang nilai sebenarnya telah diketahui. Sebagai ilustrasi, coba kita lihat pada tabel ini. Ada gambar singa, unta, dan rusa. Untuk yang sebelah kiri biasanya kita kenal dengan data aktual atau data sebenarnya. Sedangkan yang sebelah atas adalah data prediksi dari sistemnya. Jadi, apakah prediksi sistem yang digunakan ini tepat hasilnya dengan data aktualnya atau data dalam kenyataannya? Berdasarkan tabel itu, diperoleh hasil bahwa singa diklasifikasikan tepat dengan singa adalah sebanyak 6 data. Kemudian, unta diklasifikasikan tepat dengan unta adalah sebanyak 6 data. Dan rusa diklasifikasikan tepat dengan rusa sebanyak 8 data. Selanjutnya, ada kesalahan dari prediksi sistem yang sebenarnya singa namun diprediksi klasifikasinya adalah unta sebanyak 2 data. Yang sebenarnya unta namun diprediksi klasifikasinya adalah singa sebanyak 1 data. Dan yang sebenarnya rusa namun prediksinya singa atau unta masing-masing 1 data. Bagaimana ini bisa terjadi dan bagaimana cara kerjanya? Kita akan coba bahas. Confusion matrix adalah sekumpulan matriks yang berisi informasi tentang hasil prediksi klasifikasi. Kenapa confusion matrix digunakan? Yang pertama, kita butuh evaluasi terkait model yang sudah kita buat. Confusion matrix menyediakan penjelasan yang kita butuhkan. Nah, ketika kita sudah membuat pemodelan, kita kan tidak tahu apakah model tersebut sudah benar atau tidak. Cara tahunya gimana? Ya, kita pakai confusion matrix. Confusion matrix itu tidak hanya memberitahu yang salah, tetapi juga menginformasikan jenis kesalahannya. Akibat penggunaan confusion matrix, kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Jika tidak sesuai dengan tujuan atau goals, maka kita bisa mengevaluasi tahapan sebelumnya seperti data preprocessing atau tahapan modeling. Confusion matrix tidak hanya dapat digunakan untuk data binar seperti ya tidak, tetapi juga bisa digunakan untuk multi-class seperti ya tidak dan mungkin atau jurusan siswa dan lain-lain. Berikut adalah tabel confusion matrix. TP atau true positive memiliki arti bahwa jumlah observasi yang aslinya memang positif dan berdasarkan model klasifikasi juga positif. FN atau false negative memiliki arti bahwa jumlah observasi yang aslinya positif tetapi pada pemodelan klasifikasi dikelompokkan ke negatif. FP atau false positive memiliki arti bahwa jumlah observasi yang aslinya negatif tapi pada pemodelan klasifikasi dikelompokkan ke positif. Dan TN atau true negative memiliki arti bahwa jumlah observasi yang aslinya negatif dan berdasarkan model klasifikasi juga negatif. Lalu, bagaimana sih aplikasi penggunaan confusion matrix ini? Salah satu aplikasi penggunaannya adalah untuk mengevaluasi hasil dari model klasifikasinya, yang dapat dilihat dari presisi atau ketepatannya, recall atau keberhasilannya, akurasinya, F1 skornya yang merupakan kombinasi dari presisi dan recall, sensitivitasnya, spesifikasinya, dan lain sebagainya. Namun, yang akan kita bahas dalam video kali ini terkait presisi, recall, dan akurasi. Selanjutnya, apa itu presisi, recall, dan akurasi? Bagaimana cara mengukurnya? Yang pertama, presisi. Presisi adalah tingkat ketepatan antara informasi yang diminta oleh pengguna dengan jawaban yang diberikan oleh sistem. Mengukur presisi dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya, recall adalah tingkat keberhasilan sistem dalam menemukan informasi. Mengukur recall atau keberhasilan dengan rumus sebagai berikut. Yang terakhir, akurasi adalah tingkat kedekatan antara nilai prediksi dengan nilai aktual. Mengukur akurasi dengan rumus sebagai berikut. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba dengan contoh berikut. Dari kasus di atas, maka kita dapat menganalisis bahwasanya data aktual atau data sebenarnya adalah pola wajah asli Indonesia adalah sebanyak 50, pola wajah bukan Indonesia sebanyak 450, dan jumlah keseluruhannya adalah 500. Sedangkan hasil yang keluar dari sistem klasifikasi adalah
pola wajah asli Indonesia sebanyak 55, sehingga pola wajah bukan Indonesia adalah sebanyak 445. Kemudian, kita masukkan hasil tersebut ke dalam tabel confusion matrix sehingga diperoleh sebagai berikut. True positifnya ada 45, false negatifnya ada 5, false positifnya sebanyak 10, true negatifnya sebanyak 440. Setelah didapatkan tabel confusion matrixnya, maka kita bisa menghitung presisi, recall, dan akurasi. Menghitung presisi menggunakan rumus true positif dibagi true positif ditambah false positif, maka hasilnya 0,82. Artinya, tingkat ketepatan antara informasi wajah orang Indonesia yang diminta oleh pengguna dengan jawaban yang diberikan oleh sistem sebesar 82%, atau nilai total yang tepat diprediksi positif pada kelompok yang diklasifikasikan positif oleh model adalah sebesar 82%. Kemudian, menghitung recall menggunakan rumus true positif dibagi true positif ditambah false negatif sehingga diperoleh recall sebesar 0,9, artinya tingkat keberhasilan sistem klasifikasi dalam menentukan wajah orang Indonesia adalah sebesar 90%, atau nilai total yang tepat diprediksi positif pada kelompok aktual positif adalah sebesar 90%. Dan yang terakhir, menghitung akurasi menggunakan rumus true positif ditambah true negatif dibagi true positif ditambah true negatif ditambah false positif ditambah false negatif sehingga didapatkan hasil akurasi sebesar 0,97, artinya tingkat kedekatan antara nilai prediksi dengan nilai aktual sebenarnya yaitu 97%. Namun, karena contoh soal yang digunakan pada video kali ini imbalance, maka ukuran yang paling tepat digunakan untuk menggambarkan akurasi modelnya adalah presisi. Selanjutnya, penerapan dengan software R. Untuk penerapan confusion matrix dalam software R, maka kita perlu membuat suatu model klasifikasi. Di sini, kita sudah siapkan model klasifikasi dengan menggunakan metode decision tree. Data yang digunakan adalah data iris yang telah tersedia dalam R. Langsung saja, karena model klasifikasi sudah terbentuk dengan sintaks ini, maka kita langsung masuk ke tahapan evaluasi model. Pertama, kita harus cek dulu apakah package namanya karet untuk memanggil confusion matrix. Kemudian kita buat hasil prediksi dari hasil model klasifikasi. Nah, di sini tuh model klasifikasi dari bunga ya, itu ada nanti diklasifikasikan ke dalam kelompok setosa, versi color, dan atau virginica berdasarkan panjang dan lebar dari kelopak bunga dan daunnya, itu yang ada di data iris. Ya, langsung saja kita buat hasil prediknya menggunakan DT ini dari model decision tree yang telah kita buat sebelumnya dan data testing yang sudah kita siapkan sebelumnya. Kemudian kita panggil confusion matrix, kita buat tabelnya dari prediksi tadi dan data testing. Nah, di sini langsung keluar hasilnya. Ini adalah tabel confusion matrixnya dan akurasinya sebesar, langsung keluar akurasi sebesar 0,98 dan ada sensitivity, specificity, dan lain sebagainya. Baiklah, demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih telah menonton video kami.